Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video aku kali ini. Hari ini aku nak membuat sesuatu review kat korang. 3 reel BFS yang amat padu yang korang kena tengok. Jadi saksikan. Okey, kepada yang masih baru lagi dalam YouTube aku ni, nama aku adalah Zarul. Jadi dalam YouTube aku ni aku ada share tentang tips servis reel, tips memancing, trip-trip best yang aku pergi dan aku ada sedikit review reel produk. Okay, jadi hari ni aku nak review 3 reel BFS yang amat padu dan aku akan review setiap satu reel ni. Korang akan pilih mana yang lebih bagus. Reel hari ni yang aku akan review adalah reel daripada brand Fishband. Kalau korang tahu, Fishband ada 3 jenis reel BFS iaitu GH100, PW100 Plus dan ketiga dan paling terbaru adalah Fishband Clamber Hyper Micro. Jadi aku akan review setiap satu reel ni, spek dia, bahan-bahan yang digunakan dan aku akan review performance dari segi luaran. Aku suka reel Fishband ni kenapa? Sebab dia adalah reel BFS yang boleh katakan bajet. Sebab apa? Sebab bila korang tengok reel-reel BFS yang branded punya seperti Shimano, Daiwa dan lain-lain, semua harga RM1,000 lebih. Tapi untuk Fishband ni range harga antara RM200 lebih hingga RM300 lebih. Tak sampai pun RM400. Sesuailah untuk orang-orang barhain macam kita semua ni. Sebelum mula juga, aku nak beritahulah, aku ni bukanlah influencer, bukan juga pro staff dan bukan juga dibayar untuk review reel Fishband. Jadi ni cuma adalah pendapat daripada diri aku sendiri, yang mana bagus korang ambil, yang mana tak bagus korang carilah sendiri. Jadi aku akan review tiga-tiga jenis reel ni, jadi korang akan pilih lah yang mana terbaik untuk korang. Dan last kali aku akan tunjukkan yang mana pilihan aku antara ketiga-tiga reel ni. Sebelum korang tengok video ni sampai habis, korang tekanlah butang subscribe, like dan korang tekan juga butang loceng supaya korang akan menerima notification daripada video-video baru aku. So, jom kita pergi kepada reel yang pertama. Okey, reel yang pertama sekali aku nak tunjuk adalah ini, GH100, keluaran pertama reel BFS daripada Fishband. Reel ni ratio 7.2. Ada model kiri dan kanan, ada 11 ball bearing dan 1 ball bearing. Beratnya pula adalah 160 gram, ya, ringan tak 160 gram, dan mempunyai 4.5 kg drag. Material yang digunakan pada reel ni adalah, yang pertama sekali adalah frame carbon fiber dan handle adalah daripada carbon fiber. Spool pula diperbuat daripada aluminium. Mestilah spool reel akan pakai aluminium sebab aluminium lebih ringan kan. Features yang utama pada reel ni adalah shallow spool. Shallow spool ni seberat 9.3 gram. Tali yang boleh masuk adalah sekitar 100 meter untuk 0.16 mm, menggunakan carbon fiber drag washer untuk kedua side atas dan bawah. Ia pula diperbuat daripada material aluminium. Yang paling menarik dalam reel ni adalah sistem braking dan spool reel ni menggunakan sistem brake seperti Shimano FTB system, di mana magnet position adalah di dalam spool. Reka bentuk design braking dia seperti FTB dan dia punya bentuk spool pun hampir sama seperti FTB. Dan reel ni juga dikenali sebagai kembar kepada Shimano Aldebaran. Cuma dia tak dapatlah seperti Aldebaran sebiji-sebiji kan. So, kita pergi kepada reel kita yang seterusnya. Okey, reel kita yang kedua adalah ini. PW100 Plus. Ciri-ciri utama dalam reel ni adalah mempunyai ratio 6.6, ada dijual kayuhan kiri dan kanan, ada 6 ball bearing dan 1 ball bearing. Ball bearing ni dikurangkan sikit daripada GH100. Berat adalah lebih ringan 20 gram daripada GH100, iaitu hanya 140 gram sahaja, dan drag masih mengekalkan 4.5 kg drag lah. Sama juga kita boleh adjust drag tu supaya jadi lebih rendah. Jadi next adalah material yang digunakan oleh reel ni. Frame menggunakan carbon fiber graphite dan mempunyai juga carbon fiber handle dan knob. Asalnya adalah EVA yang diberikan bersama kotak dan juga diberi aviation aluminium knob. Korang boleh tukar atau tak nak tukar, ikut suka korang lah. Jadi lepas tukar kepada handle ni, reel ni akan jadi 10 ball bearing sebab knob ni dia akan diberi sekali bersama dengan dia punya bearing. Dan spool juga banyak juga di upgrade. Macam sebelum ni GH menggunakan aluminium biasa,
Tapi PW ni menggunakan aviation aluminium yang lebih ringan. Aviation aluminium ni korang tahu apa? Aluminium yang digunakan untuk membuat kapal terbang. Satu yang digilai ramai oleh reel ni adalah, korang dengar ni. Ada drag clicker. Reel ni ada drag clicker tau bang. Jangan main-main. Reel harga berapa ratus ni je ada drag clicker tau. Material aviation aluminium yang pada spool ni telah membuatkan reel ni juga jadi ringan dan dibantu juga oleh main gear yang menggunakan anodized aluminium. Shallow spool ni juga lebih ringan daripada GH, iaitu hanya 8.3 gram. Bila spool ni lagi ringan, lagi boleh baling, gewang lebih ringan. Tali pula dalam ni boleh masuk 0.16 mm sepanjang 120 meter. Jadi bila spool dah ringan, korang pakai gewang berat, baling gewang berat tu pakai dengan reel ni, mungkin boleh sampai ke London. Okey, jadi magnetik pada reel ni menggunakan brake magnetik biasa saja, dan ada juga dijual medium spool yang berasingan. Jadi kalau korang nak pakai reel ni untuk dua kegunaan, untuk pakai light dan guna untuk medium juga seperti memancing haruan, sebarau, mungkin juga boleh mancing toman, korang boleh tukar spool ni. Spool ni ada jual berasingan lah. Okey, jadi habis sudah bab PW100. Next kita akan pergi kepada reel Fishband yang terbaru, iaitu Fishband Clamber Hyper Micro. Nama dia panjang sikit sebab dia lebih bagus daripada yang lain. Bagus ke? Jom kita tengok. Jeng 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 jeng. Ini adalah Fishband Clamber Hyper Micro. Ciri-ciri utama reel ni adalah ratio 6.6. Ada juga dijual kiri dan juga kanan. Ball bearing pula mempunyai 9 ball bearing dan 1 roller bearing, dan beratnya adalah pertengahan antara Fishband GH100 dan Fishband PW100 Plus. Berat dia adalah sekitar 150 gram sahaja, mengekalkan drag yang sama seperti reel Fishband yang lain-lain, hanya 4.5 kg. Next kita pergi kepada material yang digunakan oleh reel Fishband Hyper Micro ni. Material yang utama banyak perubahan daripada model-model sebelum ni adalah menggunakan frame aviation aluminium. Material dia sama seperti spool ni juga. Jadi bila pakai aviation aluminium body frame ni ataupun body jenis logam ni, korang akan rasa getaran ikan yang korang tarik tu. Itu kelebihan body jenis logam daripada body jenis plastik. Handle juga dibuat daripada carbon fiber dan EVA knot yang sesuai lah untuk permainan light dan BFS. Reel ni juga ada drag clicker. Cuma kekurangannya drag clicker ni, dia bunyi dia kurang kuat daripada PW100. Mungkin dia punya design dalamannya sedikit berbeza lah daripada PW100. Satu lagi features utama yang ada pada Fishband Hyper Micro ni, dia punya body lebih kurus berbanding yang lain. Korang akan sedap pegang dan korang kurang sikit penat bila kas banyak-banyak. Korang kan suka berlain kas, baling-baling-baling-baling, seharian pun memang lambat lah penat. Dia punya feel dia lebih grip lah daripada yang lain, sebab yang lain tu dia punya body lebih lebar. Satu features lagi yang korang akan lebih geram kepada reel ni adalah dia punya spool lebih ringan daripada Fishband BFS yang lain. Dia punya berat spool cuma 7.7 gram sahaja. Ringan gila kan, sebab dia dah kecilkan sikit saiz kelebaran spool ni, jadi dia akan jadi lebih ringan. Magnetik dia gunakan magnetik jenis biasa. Drag material menggunakan carbon fiber drag. Jadi kita dah tunjuk ketiga-tiga reel tu punya review tadi. Sekarang kita nak tengok kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari segi harga, reel GH100 berharga lebih kurang $240. Reel PW100 Plus berharga lebih kurang $280. Tetapi reel Clamber Hyper Micro berharga lebih kurang $370. Jadi mana lebih murah? Mestilah GH. Dari segi berat reel pula, GH100 seberat 160 gram, PW100 seberat 140 gram. Ringan gila. Dan Clamber Hyper Micro seberat 150 gram. Bilangan bearing pula, GH mempunyai 11 bearing, PW100 mempunyai 10 bearing, manakala Clamber Hyper Micro mempunyai 9 buah bearing. Macam makin berkurang juga kan, 11, 10, 9. Frame GH100 dan PW100 menggunakan graphite frame, manakala Clamber Hyper Micro menggunakan aviation aluminium. Mana best? Dan paling penting adalah berat spool. Berat spool
berat 10GH 100 seberat 9.3 gram. PW100 pula lagi ringan seberat 8.3 gram. Clamber Hyper Micro lagi ringan 7.7 gram. Makin lama makin ringan tau. Kau nak tengok mana yang korang akan pilih? Jadi ini adalah personal review aku. Aku memilih aku memilih Clamber Hyper Micro. Sebab apa aku pilih Clamber Hyper Micro ni? Mestilah sebab dia cantik. Bukan sebab cantik. Tak semestinya cantik. Aku pilih sebab adalah beberapa kriteria yang menarik minat aku untuk aku pilih reel ni. Pertama sekali adalah kerana firm grip. Bila kita pegang, terasa reel ni lebih kecil. Sebab memang body dia lebih kecil daripada yang lain. Jadi bila kita kas dalam seharian, kurang rasa lenguh kepada kita punya pergelangan tangan kita. Yang kedua, berat dia adalah sederhana je daripada yang lain. Tapi rasa okey lah, 150 gram dah cukup ringan dah tu. Digabungkan pula dengan palming yang lebih firm. Jadi sebab tu lah aku pilih reel ni juga. Yang ketiga, drag washer dia. Berlainan daripada PW100, dia pakai drag washer carbon. So bila pakai drag washer carbon ni, dia lebih tahan dan lebih smooth bila tali keluar. Dan juga yang menarik minat adalah menggunakan frame dan spool aviation aluminium. Dia lebih sensitif bila ikan tarik. Dan last kali yang memang confirm paling best adalah spoolnya yang lebih ringan. Spoolnya lebih ringan bang, 7.7 gram je bang. Jadi sebab tu abang pilih reel ni. Ha, so macam mana video kali ni? Ada yang korang dapat sesuatu tak untuk memilih reel-reel daripada Fishband? Korang fikir-fikirkan dulu korang nak pilih yang mana. Saya pilih Clamber Hyper Micro. Korang mungkin pilih PW100, mungkin juga GH100. Korang boleh tengok dalam Shopee Zaro Fishing Tackle. Kalau stok dah ada, confirm ada dalam tu. Bukan setakat tu je, Reel Fishband yang lain pun ada jual tau. Ha, nanti korang tengok je dalam tu. Bukan setakat tu je, abang ada jual juga barang-barang daripada Osmi, Red D Angler, barang-barang untuk service reel, Neutron to service reel, dan juga net holder untuk kita buat YouTube. Korang boleh tengok dalam tu. Link dia korang boleh tengok dekat description. Klik link tu dan korang boleh shopping lah. Video ni sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana menonton. Dah menonton tu, kalau korang rasa best video-video daripada Zaro Fishing ni, korang boleh tekan subscribe, tekan loceng tu supaya korang boleh dapat notification daripada Zaro Fishing kalau keluar video baru. Dan korang boleh komen juga pada video ni. Korang jangan lupa like juga, jangan dislike tau. Like, like lebih bagus. Sekian sudahlah daripada aku membebel panjang ni. Aku akhirkan video ini dengan assalamualaikum dan selamat membeli di Shopee Zaro Fishing Tackle. Assalamualaikum.